Dengan menaiki sepeda, bakal Cagub Ganjar Pranowo datang ke Pavilion Garuda, RSUP Dr. Karyadi Semarang. Cagub petahana ini akan menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Di dalam gedung Pavilion, Ganjar bertemu dengan bakal Cagub Sudirman Said yang juga akan menjalani tes kesehatan dan jasmani. Kedua bakal Cagub itu langsung berjabat tangan dan foto bersama. Sudirman Said selanjutnya menuju ruang pemeriksaan CT scan dan X-ray. Sedangkan Ganjar Pranowo menuju ruang general check-up untuk pemeriksaan jantung. Cek darah, semuanya lengkap, jantung, ya, USG, macam-macam. Ya kayak dulu lah kira-kira. Naik aja, naik. Naik. Biar tambah sehat. Tes kesegaran jasmani terdiri dari 11 pemeriksaan, seperti pemeriksaan ginekologi, urologi, ortopedi, mata, THT, gigi, dan mulut, serta pemeriksaan penunjang lainnya, meliputi USG, foto ronsen, dan audiometri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.